بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب نرقى بأحلام الشباب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat lagi bersama menunaikan salat fardu subuh yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang salat subuh berjamaah fahuwa fi zimmatillah maka orang ini di bawah penjagaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita sambung balik pelajaran kita di dalam kitab Al-Ibadatul Qalbiyah iaitulah ibadat hati. Tajuk kita pada kali ini Al-Khawfu War-Raja. Dua perkara yang tak boleh berpisah iaitulah khauf takut pada Allah dan raja mengharapkan rahmat keampunan Allah Azza wa Jalla. Di mana kata para ulama dua ini diibaratkan seperti dua sayap burung. Dia mesti kena terbang serentak. Kalau orang ada khauf takut saja, tak ada raja, tak ada harap, mungkin dia akan jadi orang yang putus asa. Putus harap. Kalau orang yang terlalu banyak mengharap sangat, raja saja ada, tak ada khauf, dia akan jadi manusia yang hanyut. Kerana dia kata tak apa, buat maksiat pun Allah Ta'ala Maha Pengampun, jadi tak ada takut. Maka kita kena takut dan kita kena harap. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengharapkan keampunan Allah dan keredaannya. Inilah perbahasan ringkas kita pada pagi ini. Di antara ibadat hati yang memberi kesan besar kepada suluk, kepada perjalanan hidup seorang Muslim, iaitulah ta'allumul qalb. Hati itu rasa takut kerana rasa cemas, kerana kita tidak tahu apakah akhir pekerjaan kita fil istiqbal pada masa depan. Semua manusia tak tahu. Peramal-peramal nasi itu cari makannya tu, tak ada apa benda. Duk ramal tu, ramal ni, macam-macam ramalan timbul hari ni. Lepas-lepas hilang kapal terbang 370 ni, lagi tinggi darjat peramal-peramal. Kalau betul dia tahu sungguh, pergi ambil lah kapal terbang tu, duduk kat mana? Buat apa duk menyusah ke beberapa puluh negara pergi duk cari sana sini? Ini semua tawakkuat, main-main permainan syaitan. Bisikan daripada jin saja, masing-masing nak tunjuk hebat, nak tunjuk dia punya kekuatan. Maka keluarlah statement yang tak apa selesa bagi masyarakat. Jadi kita sebagai seorang mukmin ini duduk dalam ketakutan kerana kita tidak tahu mustakbal, masa depan hidup kita ke arah mana. Dalam ayat ini Allah SWT telah berfirman, na'uzubillahi minasyaitanir rajim, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah kata jangan takut kepada mereka, yakni orang kafir, takut kepada aku.
In kuntum mu'minin, kalau kamu itu orang beriman. Kalau tak beriman, cerita lain. Surah Ali Imran 175. Dalam ayat Baqarah 40, Allah sebut wa iyaya farhabun. Hanya kepada aku kamu takut. Sebut dalam kitab tafsir Surah Al-Mu'minun ayat 57 hingga 61. Sifat orang yang mukmin, orang yang hebat ni siapa? Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla mushfiqun, dalam keadaan mengharapkan keampunan Allah. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dengan ayat-ayat kekuasaan Allah Taala mereka beriman. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Orang-orang yang tidak melakukan syirik terhadap Allah. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang melakukan amal kebajikan, wa qulubuhum wajilah, dalam keadaan hatinya gemetar, takut, cemas. Ini tajuk kita di sini. Siapa orang ini? Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Allah beri gelaran yusari'una fil khairat. Inilah kumpulan yang segera nak mencari kebaikan dan mereka berlomba-lomba untuk mencarinya. Tuan-tuan boleh ambil ayat ini Surah Al-Mu'minun 57 hingga 61. Nanti balik tadabur, tengok ayat ini, sifat-sifat yang begini hebat untuk orang yang hebat. Kata ummuna, ibu kita, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, dalam ayat ini, walladzina yu'tuna ma atau, orang yang telah melakukan apa yang mereka buat, dia buat kerja ni. Aisyah tanya, ya Rasulullah, huwallazi yasriqu wa yazni, ini orang yang mencuri, orang yang berzina, orang yang minum arak ke, yang dalam duduk dalam keadaan takut ini? Apa Nabi jawab? Qala la ya bintal Abi Bakr, la ya bintas Siddiq, bukan hei anak perempuan Abu Bakar, walakinnahu allazi yusalli wa yasum wa yatasaddaq. Orang yang hati macam ni, iaitulah orang yang salat, orang yang berpuasa, orang yang bersedekah. Wahwa yakhafullah, dia takut pada Allah Azza wa Jalla, bimbang takut amalannya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang kita nak masuk ke dalam hati kita. Wa qulubuhum wajilah, hati gemetar takut. Sudah kita salat, terus istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kenapa Nabi suruh istighfar ba'da salat? Kalau kita nak tengok, salat itu sendiri telah mengampunkan dosa. Kita sudah belajar setiap kali rokok kita gugur dia punya kesalahan. Tapi kenapa ba'da salat kita diminta supaya istighfar? Astaghfirullah. Istighfar pun istighfar dengan hati kita. Sepatutnya lepas pada bagi salam, terus kita minta dengan Allah, astaghfirullah, seorang-seorang dengan hati kita masing-masing, astaghfirullah, astaghfirullah, aku minta ampun ya Allah, minta ampun, sebab bimbang solat yang kita buat tadi tidak sempurna, ia menyebabkan ianya tertolak. Itu kedudukan hati orang yang beriman. Kata Al-Syekh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah tentang ayat ini, iaitulah orang-orang yang beramal dengan ketaatan dan berusaha sungguh-sungguh dalam alam amalan. Wa khafu, tapi mereka takut, anturadda, amalan mereka ditolak. Maka sifat seorang mukmin campur di antara ihsan wa khasyah, buat dengan takut. Wal munafiq, na'uzubillah, ini sifat munafiq, jama'a isa'ah wa amna, buat tak baik tapi cita-cita besar, Allah Ta'ala beri keampunan kepada dia. Macam mana boleh keampunan kalau kita tidak melakukan amal yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla? Kalau kita bincang dalam kitab tentang hati ini, kitab suluk ataupun orang
bahasa tempat kita panggil kitab tasawuf dia panggil. Al-khasyah wal khauf. Kalau tengok dalam kamus, dua-duanya dengan makna takut belaka. Khasyah, khauf, takut. Tapi para ulama mengatakan al-khasyah tinggi, lebih tinggi darjat daripada khauf. Karena kalau kita kata aku takut, takut, takut. Semua orang takut, gelak takut nak berjalan. Semalam guru yang begitu kuat, hujan yang begitu banyak. Kalau orang yang sifat mukmin, dia ada khasyah di situ. Apa yang khasyah? Bimbang, takut-takut guru yang berlaku itu membawa bencana yang begitu besar, menghancurkan bangunan. Itu Allah Taala bagi isyarat aja. Guru itu isyarat yang kecil. Karena itulah orang yang saleh, di satu cerita ketika sedang wukuf di Arafah, seorang khalifah wukuf, tiba-tiba bunyi guruh yang begitu kuat, dia takut. Kata di syekh yang bersama dengan dia, dia kata, "Tuan, ini guruh hanyalah bunyi suara saja. Bagaimana kalau kita tengok di hadapan kita nanti pada hari kiamat, ketika gunung ganang terbang, bukit langit hancur, ketika itu dahsyat yang tidak terkira." Ini sepatutnya hati orang mukmin khasyah, takut. Tapi kalau hati yang tidak ada ketakutan, bunyi guruh ke apa tak ada masalah apa, boleh tarik kain selimut, besok boleh buat maksiat macam biasa jugalah. Jadi naknya khasyah lebih tinggi darjat daripada takut saja. Takut sebab kita tahu, takut dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan makrifah. Allah Taala sebut dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut pada Allah Taala iaitulah para ulama yang betul-betul beramal, mengetahui, beramal dengan ilmu. Maka takut serta dengan pengetahuan itu dia panggil khasyah. Kalau sangat takut saja, tak ada. Takut dan gerun dan meninggalkan amalan, meninggalkan perbuatan yang tak baik. Allahu akbar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita tentang fadlul buka, kelebihan menangis kerana takutkan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah. Tidak akan masuk dalam neraka mana-mana orang yang menangis kerana Allah, hatta ya'udal laban fi dhara, sehingga susu malik semula masuk ke dalam labu susu dia. Susu yang dah keluar ni masuk semula di tempat dia. Sampai begitu Nabi buat bandingan, tidak akan masuk neraka orang yang menangis kerana Allah azza wa jalla. Hadis ini dalam Tirmizi. Dalam hadis yang lain Nabi kata, dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka, iaitulah mata yang menangis takut pada Allah dan mata yang berjaga malam kerana menjaga sempadan daripada diceroboh oleh musuh. Seorang ulama salaf, Muhammad Ibn Al-Munkadir, meninggal pada tahun 130 Hijrah, awal lagi. Bila dia berzikir, bila dia berdoa, dia menangis, dia akan sapu muka dia dengan air mata dia, sapu muka, sapu janggut dia. Ini pandangan dia. Dia kata, balagani, sampai kepada aku hadis bahawa api neraka tidak akan sentuh di tempat yang terkena air mata kerana takut pada Allah azza wa jalla. Jadi kalau kita menangis, biarkan sampai basah janggut, biar, kerana lagi luas dia punya kawasan. Kata di Ka'bul Ahbar rahimahullah, kalau aku menangis kerana takut pada Allah Taala, aku lebih suka daripada sedekah sebesar seberat timbangan aku ini emas. Mana kita kalau kita 50 kilo, 60 kilo berat, kita boleh menangis tanpa bayaran, itu lebih hebat lagi. Beberapa petikan daripada pandangan ulama-ulama salaf tentang khauf, tentang takut pada Allah Taala ini, mereka mengatakan khauf itu sautullah. Khauf dalam hati ini seolah-olah satu tongkat cemeti Allah Taala campak dalam hatinya, dalam hati seorang manusia, nak menghalau manusia yang lari daripada Allah supaya balik kepada pintu. Seolah-olah kita bawa tongkat, kita nak halau orang-orang yang lari ini supaya balik ke tempat dia. Ini kalau masuk khauf dalam hati, kita tidak akan lari.
Kata ulama lain pula, apabila perasaan khauf itu sudah pudar dalam hati atau sejuk, maka ketika itu syahwat akan panas. Bila syahwat panas, maka dia akan buat benda-benda yang melanggar, langgar perintah Allah. Allahu Akbar. Orang yang benar-benar takut pada Allah Ta'ala, dia akan bersifat dengan sifat wara', meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa zahirnya dan batinnya. Itu sifat khauf. Kata lagi ulama, al-khauful mahmud, perasaan takut yang dipuji oleh Allah Ta'ala itu, iaitulah takut yang menghalang kita daripada melakukan maksiat. Di antara doa maksur yang patut kita baca, tuan-tuan, tengoklah, kalau sempat tulis tu dia, kalau tidak ambil dalam rakaman ini ataupun tengok dalam buku perisai Muslim, yang Nabi kita ajar kepada kita, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, berilah kepada kami anugerah perasaan takut yang menghalang kami daripada melakukan maksiat. Ini di antara doa maksur yang patut kita baca, kerana bila dapat sifat ini, kita tak berani lagi buat perkara mungkar dan maksiat. Allahu Akbar. Kata-kata lain pula ni, laisal khaif man yabki. Bukanlah orang yang takut Allah Ta'ala itu mereka yang menangis. Wa yamsah ainai, kesak air mata sampai merah mata-mata, berair hidung-hidung. Kadang-kadang kita menangis duduk dalam majlis-majlis tertentu, orang duk baca lagu-lagu dengan muzik-muzik, menangislah kita. Tengok cerita drama yang tipu hangit tu pun menangis. Nah, tahu dah pelakon tu orang sama juga. Tak mati-mati pun dia, tapi menangislah dia. Terkesak-kesak dah tengah makcik-makcik tu menangis. Ulama kata orang yang takut Allah Ta'ala bukan sekadar menangis, ubal man yatruku ma yakhafu an yu'aqabu alaih, tapi orang yang betul-betul takut, iaitulah orang yang bila dia takut, dia tinggal perbuatan mungkar dan maksiat. Jadi kita tengoklah ketakutan kita kepada Allah Ta'ala ni, mata kita menangis kerana takut Allah Ta'ala atau kerana sentimen yang dimainkan oleh pelakon-pelakon yang menyebabkan tidak ada kesan dalam hati. Allah kata lagi, siapa dia takut pada Allah Ta'ala, tidak akan memberi mudarat pada dia orang lain. Dan siapa dia takut lain pada Allah Ta'ala, maka tidak siapa yang beri boleh manfaat pada kita. Kita duduk takut sana sini, tapi apa yang kita takut tak jadi apa. Apa yang kita nak pun tak dapat. Kata ulama lain lagi, tidak ada pertolongan daripada Allah Ta'ala kepada seorang hamba untuk menjaga agamanya lebih hebat daripada dicampakkan dalam hati kita khasyah, perasaan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itu beberapa petikan daripada ulama-ulama salaf. Kemudian kita tengok, tuan-tuan boleh senarai pendek di sini, kita nak takut daripada apa? Apa yang aku nak takutkan? Yang pertama, seorang hamba yang soleh, laki-laki dengan perempuan, takut kalau-kalau dalam diri kita ni ada perasaan kufur ataupun munafik. Wal'iyazubillah. Doa yang maksud Nabi kita ajar petang pagi kita baca, Allahumma inna na'uzubika an nusyrika. Ya Allah, kami minta berlindung engkau daripada melakukan syirik, ma na'lam wa ma lam na'lam. Yang kami tahu, yang kami tak tahu. Yang kita tahu, yang kita bimbang, yang kita tak tahu. Ingatkan tak apa, rupanya perbuatan sebut syirik. Seperti hari ini ada tengok dalam berita, duk tengok orang-orang yang pergi ke kubur wali-wali contohnya, pergi duk minta doa kat situ. Ini perbuatan boleh membawa kepada syirik, kerana minta dengan orang mati yang memang sudah mati dia. Dia keramat, itu dia dengan Allah Azza wa Jalla, tapi dia sudah tidak ada kuasa. Kuasa hanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Kita pergi minta, pergi percaya ke dia bohong-bohong, hidup ramah masa depan, ini boleh bawa kepada perbuatan yang bahaya. Yang kedua, seorang itu yakhafu, takut kepada su'ul khatimah,
takut kita mati dalam keadaan yang tidak baik, maka supaya perbuatan tersebut tidak terjadi, banyak takut Allah Ta'ala dengan kita berdoa, ya muqallibal qulub, Allahumma ahsin aqibatana, ya Allah akhirkan umur kami dalam keadaan husnul khatimah. Banyak doa minta dengan Allah SWT. Di samping kita berusaha untuk melakukan amal-amal yang ia menunjukkan ke arah itu. Yang ketiga, takut daripada maksiat. Kita ni tak tahu, kadang-kadang maksiat dia datang tiba-tiba saja. Yang keempat, ya khaf, takut kita mati tak sempat bertaubat. Sepatutnya bila kita tengok dalam surat khabar, berita-berita, orang mati, aksiden, mati, mengejut, mengingatkan kita setiap kali nak turun rumah, nak berjalan, taubat. Astaghfirullah, astaghfirullah. Sebab kita duduk di bawah, maknanya duduk di bawah satu kawalan yang di luar kawalan. Yang ke seterusnya, takut taubat kita itu dibatalkan oleh kita sendiri. Hari ini taubat, petang karang buat maksiat lagi. Yang ke seterusnya, takut nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita ni menyebabkan kita leka, lalai, tak sedar diri. Akhir sekali dia jadi istidraj. Bahasa kita kata istidraj, makna Allah Ta'ala beri supaya kita tak sedar. Lagi mewah, lagi hebat kita, lagi tinggi darjat kita. Yang terakhirnya, takut daripada terpedaya dengan keindahan dunia yang fana ini, akhirnya kita gugur daripada duduk dalam jalan yang benar. Beberapa gambaran contoh amalan para orang-orang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang saleh di kalangan umatnya. Hadis Anas radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada suatu hari. Kata Anas, ma sami'tu misluha qat, aku tak pernah dengar Nabi kita khutbah seperti hari ini. Di antara petikan panjang khutbah itu, kata Anas, baginda sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, Nabi kata, la ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan menangis banyak, ketawa sedikit. Ketika itu para sahabat ambil kain serban dia, tutup muka. Menangis para sahabat kerana bimbang kepada keadaan masa depan yang tidak ketahui. Nabi SAW kadang-kadang diberitahu waktu pergi ke kubur. Nabi kata, kubur ini ada azab, ada seksaan. Laula alla tadafanu, kalau tidak aku bimbang kamu tak boleh nak kebumikan orang dalam kubur, la da'awtullah an yusmi'akum azabal qabr, aku akan doa supaya Allah Ta'ala perdengarkan kamu azab kubur. Tapi kalau dengar azab fitnah, kita fitnah pergi tengok kubur orang yang duduk bertepik, ya Allah jahat dia ni. Akhir sekali kita sendiri nak pergi kubur tak berani, sebab bawa usung jenazah sampai kat kubur dah bertepik dah. Nak Allah Ta'ala sembunyikan, rahsiakan, tidak dedahkan tembelang umat ini kepada manusia, hanya dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi kita pula pandai-pandai hari ini buat filem, buat cerita kubur terbakar sana sini. Kita pula lebih pandai daripada Allah Azza wa Jalla, nak suruh orang takut. Kononnya bila tanya apa buat kubur macam ni, nak suruh orang takut. Tak takut-takut juga, cerita siapa nak takut. Al-khasyah minal qalbi, takut pada Allah Ta'ala itu terbit daripada hati, dan yang menyebabkan anggota kita tak berani buat. Aisyah radhiyallahu anha, hadis itu dalam Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditengok langit gelap, berubah muka dia. Kita tengok gelap nak hujan suka, lebih-lebih waktu tak ada air ni. Suka. Nabi kita berubah muka dia. Pergi mari munda-mandi dia dalam rumah. Aisyah kata, ya Rasulullah, pelik saya tengok tuan. Orang lain kalau tengok langit gelap gembira, tuan bila tengok langit gelap nampak macam takut. Nabi kata apa, ya Aisyah, siapa dia beri jaminan pada aku yang datang itu rahmat ataupun yang datang itu azab? Berapa banyak kaum-kaum yang lepas telah dibawa ni, bawa baldi, bawa bekas air, pergi tunggu tengah padang kerana langit gelap.
Ingatkan hujan nak turun. Tiba-tiba yang turun bukan hujan, tapi bala daripada langit. Faqalu hadza aridun mumtiruna. Dia kata ini hujan nak mari, tapi azab yang datang. Bila turun hujan, barulah Nabi kita gembira. Allahumma sayyiban nafi'an. Baru Nabi kita berdoa dengan doa yang masyhur. Nabi SAW bila dia salat, terdengar dalam dada dia itu seperti suara tangisan yang kuat. Allahu Akbar. Kata Hasan Basri rahimahullah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bila dia baca ayat-ayat yang menyebut tentang azab, dia akan berhenti menangis, kadang-kadang sampai rebah waktu tengah salat. Dan dia duduk di rumah dia tak keluar-keluar sampai orang kena pergi ziarah, disangka dia sakit, rupanya dia sedang berfikir tadabur pada ayat yang dia baca. Suatu hari Sayyidina Umar ni lalu dekat rumah seorang sahabat. Sahabat ini sedang baca surah At-Tur. Tanda nama surah ini, saya nak tuan-tuan baca malam nanti sebelum tidur, ambil surah At-Tur ni, pendek aja. Bila dia dengar sahabat ni baca surah At-Tur, dia dengar bacaan sampai kepada ayat inna azaba rabbika lawaqi', azab Tuhan kamu akan berlaku, malahu min dafi', tidak ada siapa yang boleh menolak azab. Sayyidina Umar turun daripada himar dia, turun daripada kenderaan dia, bersandar dekat dinding, wa makatha zamanan, tersandar dekat situ mengeluh, bimbang, takut. Balik-balik ke rumah dia sebulan sakit. Allahu Akbar. Ini hati orang ni melekat. Banyak sekalilah cerita-cerita yang menarik sangat-sangat tuan-tuan. Seorang ulama salaf, Muhammad Ibn Munkadir tadi saya sebut, mati tahun 130. Dia berdiri qiyamul layl satu malam, fabaka, menangis. Banyak sangat tangisan dia tu, sehingga keluarga dia terkejut, pergi tanya, abi kenapa bapak menangis ni, kenapa? Dia tak jawab, terus menangis. Kemudian mereka hantar, suruh pergi beritahu pada seorang tuan guru lagi, kawan dia juga, nama dia Abi Hazim. Abi Hazim ni Salamah bin Dinar nama dia, meninggal pada tahun 140. Abi Hazim mari tengok sahabat dia sedang menangis. Dia tanya, ma'abka, sahabat, kenapa menangis daripada semalam lagi sampai hari ni menangis? Dia kata, macam mana tak menangis bila aku sampai kepada ayat ini, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Wa badalahum minallah, pada hari kiamat nanti terdah semua perbuatan kita di hadapan Allah. Semua yang kita buat, kecilnya, besarnya, siangnya, malamnya, waktu ada orang, tak ada orang, terdedah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Malam yakunu yahtasibun, yang kita tak tahu, tak terfikir benda ni nak didedahkan. Abu Hazim yang mari nak coolkan kawan dia tadi, dia pula menangis, dua-duanya menangis sampai orang lain pula kena mari tenangkan keadaan. Allahu Akbar. Kata Atha, aku tak jumpa seorang ulama nama dia Sufyan Ats-Tsauri illa bakia, kecuali dalam keadaan menangis. Bila aku tanya dia, ya Syekh Sufyan, kenapa menangis? Dia kata, kaifa, bagaimana aku tak menangis? Aku tidak tahu Allah Ta'ala tulis apa kepada aku, aku ni mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan tidak baik. Menangis, minta Allah Ta'ala sabat, minta husnul khatimah, supaya kita berakhir dengan keadaan yang baik. Allahu Akbar. Banyaklah cerita-cerita lain yang boleh kita belajar. Tuan-tuan beli satu kitab, kitab ini bahasa Arab. Dia kata, Aina nahnu min akhlaqis salaf, telah diterjemah dalam bahasa Melayu dengan mana beberapa sikap ataupun akhlak ulama-ulama salaf dalam isu-isu seperti ini yang kita boleh baca, yang kita boleh buat pengajaran, yang kita boleh ambil iktibar daripada cerita mereka.
Kemudian tajuk yang seterusnya iaitulah ar-raja. Bila kita takut, jangan berhenti setakat itu. Mesti ada satu lagi sayap yang kedua disebut dengan nama raja, iaitulah mengharapkan keampunan Allah Azza wa Jalla. Kalau takut saja tak harap, kita akan jadi manusia yang kecewa, manusia yang fras, akhir sekali membawa diri entah ke mana. Dan mungkin terjebak dengan ajaran sesat kerana tidak seimbang di antara takut dengan harap. Apa makna raja? Ar-raja'u iaitulah bermakna istibsyar bijudin wa fadlir rabb. Menerima khabar gembira dengan apa ni, kemurahan dan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla, dan kita rasa tenang apabila kita tengok banyak hadis-hadis yang menyebut kepada kita tentang sifat Allah Ta'ala itu sangat pengampun, ghafar, tawab, banyak menerima taubat hamba-hambanya. Jadi dalam masalah rajak ini ada tiga kategori manusia. Yang pertama, seorang itu beramal, melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala dengan cahaya daripada Allah. Buat amal, dia mengharapkan pahala. Ini satu kumpulan. Ini kumpulan yang darjat yang paling tinggi. Buat amal, mengharapkan pahala. Mungkin tuan-tuan baca sebahagian daripada kitab, dia kata kalau siapa dia beramal mengharapkan pahala, syirik lah. Nabi suruh kita mengharapkan pahala, Allah Ta'ala janji pahala, tiba-tiba kita tak boleh minta pahala, kenapa? Yang kedua, orang yang berdosa, yang tadi tak buat dosa, dia buat kebaikan, ia ni berdosa. Bila dia berdosa, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rajin lima ghafiratillah, mengharapkan keampunan Allah, ihsan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ini darjat yang kedua. Buat yang pertama tadi, buat amal harapkan pahala. Yang ni terbuat dosa, mengharapkan keampunan bila dia bertaubat. Yang ketiga, orang yang berdosa, melampau dalam dosanya, tak taubat-taubat juga, tak insaf juga, tapi mengharapkan keampunan Allah Ta'ala tanpa amal yang soleh. Ini kita bimbang, takut kena dengan kita. Berdosa tapi duk main Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, taubatnya tidak, kita kata ini satu perbuatan yang ia menyalahi adab yang sepatutnya. Maka dua adab yang pertama, dua kategori yang pertama itu orang yang baik, yang ketiga ini satu harapan yang orang panggil raja al-kazib, pengharapan yang dusta. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi yang menjadi bacaan kita setiap minggu, surah Al-Kahfi ayat 110, akhir ayat Al-Kahfi. Tuan-tuan ingat ayat akhir surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ini syarat. Tuhan kata, فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَعَ رَبِّ, siapa yang mengharap nak bertemu dengan Tuhan dalam keadaan yang baik, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, satu, buatlah amal yang salih, وَلَا يُشْرِكْ, yang kedua, jangan melakukan syirik. Ini baru syarat. Kalau buat amal salih tapi syirik buat juga lah, itu dipanggil kontra, bercanggah. Terdapat banyak hadis-hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam galakkan supaya kita mengharapkan rahmat dan kelimpah kurnia Allah Ta'ala. Di antaranya Allah Ta'ala firman dalam hadis kursi, Tuhan kata, ya bani Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Tuhan kata, hei anak Adam, hei hamba aku, selama mana kamu berdoa kepada aku, kamu mengharapkan keampunan aku, maka aku beri keampunan kepada engkau. Apa saja dosa yang kamu buat, kalau kamu bertaubat, aku beri keampunan, walau bali, aku tak kira apa keadaan kamu. Walau lau balagat junubu ka'anana sama, kalau dosa yang kamu bawa sampai ke langit, tapi istaghfartani, kamu minta ampun, ghafartulak, aku ampunkan.
Lau ataitani biqarabil ardi khataya, kalau kamu bawa sebesar seluas bumi ini dosa. Summa laqitani la syirik billah, tapi kamu bertemu dengan aku dalam keadaan tidak melakukan syirik, aku akan bawa kepada kamu sebesar luas bumi ini juga keampunan. Allah. Hadis ini dalam Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, Allah Taala berfirman, ana inda zanni abdi bi, aku mengikut sangkaan hamba aku. Jadi karena itulah bila orang itu nak mati, dia kena baik harapan dia dengan Allah azza wajalla. Kata ulama, raja ini di antara maqam martabat yang tinggi, kerana bila kita mengharapkan pahala, kita akan buat. Kadang-kadang kita orang mahu tak derma sampai 1,000, 10,000, 100,000 kita bagi. Sebab apa? Mengharapkan pahala. Kita boleh bangun berdiri pada waktu malam, qiyamul lail, istighfar. Sebab apa? Mengharapkan pahala. Maka kalau ruh perasaan harapkan Allah Ta'ala ini tinggi, maka tinggi kita punya darjat ubudiyatul qalbi, ibadat hati kita tinggi. Tapi kalau hilang hak ni, rusak hak ni, maka rusaklah perasaan kita. Maka seorang Muslim itu berhajat sangat, perlu sangat kepada duduk di antara takut Allah Ta'ala dengan nak buat dosa dan mengharapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampunkan dosa kita dan menerima taubat kita. Cuba tanda sendiri, min dawafi'ir raja', sebab-sebab yang boleh menjadikan kita ni sangat mengharapkan Allah, keampunan Allah Ta'ala. Bila kita mengharapkan raja' banyak, maka daf'ul khawfil azim, boleh menolak perasaan kecewa kerana kita terlalu takut dengan dosa-dosa yang kita buat yang lepas. Jadi kita berdosa-berdosa lah, nak undur balik ke belakang dia tak boleh. Tapi Allah Ta'ala beri kepada kita peluang untuk delete balik, untuk nak betulkan balik channel yang lepas. Maka ini peluang. Dan bila kita bertaubat, kita letak di hadapan kita raja, perasaan Allah Ta'ala terima taubat aku. Nah, kena letak situ. Ana bimbang sekali isu raja ni, bimbang sangat-sangat. Bila kita pergi haji, jemaah haji duduk dengan motivasi kuat di Arafah, di apa, keampunan Allah selepas haji, keluar daripada dosa seperti hari dilahirkan oleh ibu. Lepas-lepas haji dia mari tanya, ustaz, Tuhan terima ke taubat saya? La ilaha illallah, kata saya pun tak tahu macam mana Allah Ta'ala terima. Kita mengharapkan, kita dah buat yang terbaik, maka kita harap Allah Ta'ala terima. Yang kedua, bila kita mengharapkan sesuatu daripada Allah Ta'ala, maka seorang hamba itu akan betul balik channel hidup dia daripada mungkar maksiat kepada kebaikan. Dan rajak juga, yang ketiga, rajak ini intizar wa taraqub, menunggu, menanti-nanti limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kita memperbanyakkan bergantung hati kita dengan Allah, banyak berzikir dan banyak memerhatikan kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Tajuk yang seterusnya, al-alaqatu bainar raja' wal khauf, hubungan di antara raja' dan khauf, harap dan takut. Apa hubungan? Di awal tadi kita bincang, khauf ini, perasaan takut ini macam tongkat Allah Ta'ala nak halau balik kita kepada pintu keampunan Allah Ta'ala. Maka kita tengok kategori. Waktu kita sihat sekarang ni, kita kena kuatkan dari sudut takut kepada Allah Ta'ala. Nak buat tu takut, nak buat ni nak takut, nak buat maksiat takut. Aku kalau pergi maksiat akan mati, mengejutkan. Bila nak taubat, kena ada perasaan tu. Tapi kalau kita sudah sampai peringkat nak mati, sakit tengah kuat, nak buat apa pun tak dapat dah, maka ulama mengatakan ketika itu kita kena keluarkan sudut raja, mengharapkan keampunan Allah Azza wa Jalla. Nak buat apa lagi? Daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat 3 hari. 3 hari sebelum Nabi kita wafat, baginda bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan seorang mati, kamu mati kecuali dalam keadaan dia berbaik sangka dengan Allah, bahawa amalan yang aku buat ni Tuhan terima, taubat yang aku taubat ini Allah Ta'ala terima, istighfar yang aku buat ni Tuhan terima, dan mengharapkan Allah Ta'ala mati dia dalam keadaan baik. Daripada Anas radhiyallahu anhu,
Nabi SAW pergi ziarah seorang pemuda nak mati. Nabi tanya, kaifa tajidu, bagaimana keadaan awak wahai pemuda? Jawab pemuda ini, ya Rasulullah, inni arjullah wa inni akhafu zunubi, aku mengharap Allah Ta'ala terima taubat aku dan aku sekarang ini sedang takut dengan dosa-dosa aku. Apa Nabi jawab? Kata Nabi, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin. Nabi kata tidak berkumpul dalam hati seorang hamba dalam keadaan nak mati, dalam keadaan nak mati, nak mati dah ni, illa a'tahu Allahu ma yarju wa ammanahu ma yakhaf. Nasai, Allah Taala akan beri apa yang dia nak dan memberi keamanan daripada apa yang dia takut. Bila kita di saat itu kita lebihkan perasaan harap kita kepada keampunan Allah, insya-Allah Tuhan akan bagi. Hadis ini dalam Tirmizi. Kata di Fudail Ibn Iyad, dia kata takut itu afdal untuk kita tak dalam hati kita waktu kita sihat. Tapi bila mati nak mari dah, maka rajak itu lebih kuat. Banyaklah contoh-contoh yang hebat. Contohnya apa yang berlaku pada Sayyidina Bilal. Bilal muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nak wafat. Bila Bilal ni sakit nak mati, isteri dia kata, "Wah huzna, sedihnya kami nak berpisah dengan tuan." Bilal kata apa? Bilal kata, "Wa tarba nalqa gadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah." Bilal kata, "Dak, wa apa ni? Tarba sukanya aku kerana besok aku akan bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat aku yang lain." Ini orang yang hebat. Dia tak fikir dah. Anak-anak dunia bagai-bagai ni, ambil apa-apamu, pandailah kamu urus kerana aku nak pergi jumpa dengan orang-orang yang aku sayang. Kata di Muaz radhiyallahu anhu. Muaz ni sama dengan masjid kita nama Muaz. Dulu saya cadang dah supaya ambil cerita-cerita Muaz ni tulis besar-besar tepek, letak dekat apa ni, dekat dinding, biar orang tahu Muaz ni sifat dia. Muaz ni seorang sahabat yang begitu hebat. Muaz kata apa? Indal istidar, ketika dia nak mati dia kata apa? Allahumma inni qad kuntu akhafak. Tengok doa dia dekat nak mati, tulisin doa ni, Allahumma inni qad kuntu akhafak wa ana al-yawm arju. Ya Allah, aku sangat takut pada engkau waktu aku hidup. Hari ini aku sudah nak mati, tidak ada lagi kecuali harapan aku supaya engkau terima amalan. Itu Mu'ad radhiyallahu anhu. Allah, ramai lagi lah ulama-ulama lain. Apa ni? Amrullah Mubarak radhiyallahu anhu rahimahullah, ketika nak mati dia buka mata dia, wadhahik, celik mata, senyum. Wa qala li misli hadza faly'malil 'amilun. Untuk menghadapi saat kematian inilah kamu orang yang masih hidup beramallah untuk mendapat saat-saat yang bahagia ketika menghadapi saat kematian. Ketika itu kita hanya berdepan dengan Allah Azza wa Jalla, malaikatul maut sedang menunggu, yang ada di keliling kita tengok kategori. Kalau orang baik, malaikat yang datang dengan kain kafan daripada syurga. Kalau orang yang tak baik, wal'iyazubillah, azab yang nampak depan mata dia. Tapi nak cerita tak boleh, nak undur ke belakang tak boleh, terima apa yang sudah ada. Allahu Akbar. Maka kata pada ulama, al-khawful mahmud as-sadiq, perasaan takut yang benar-benar dalam hati kita, letak ini skill ataupun skema. Macam mana aku nak takut sungguh-sungguh? Perasaan takut ini mahala baina sahibihi wa baina maharimillah, ia menjadi penghalang, dinding di antara kita dengan perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi letak di situ. Akhir perbincangan kita di sini, bahawa kita duduk di bawah belas kasihan Tuhan, tapi dalam kehidupan yang begini mencabar, kita kena letak banyak di hadapan kita khasyatullah, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita apa yang kita harap di atas dunia dalam keadaan takut kepada Allah, dan bila kita mati dalam keadaan penuh dengan rajak mengharapkan keampunan Allah.
Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina musibatid dunya wa matta'na Allahum bi asma'ina wa absarina wa quwwatina waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله